Kita coba di cokstrop ya, bisa nggak? Kita nyobain airnya. Halo, kembali lagi di K-Twins. Hai. Kali ini aku bakal mukbang sama Keong Mas. Tuh, Keong Mas. Dan di sini juga ada daun bawang sedikit. Dan ini kecil-kecil. Terus di sini ada nasi. Tuh. Tapi nasinya ketutupan ya. Selamat makan. Kita cobain keong masnya dulu. Kita coba di cokstrop ya, bisa nggak? Nggak bisa. Harus pakai ini. Bumbunya enak banget. Gak bisa juga. Kalau tadi yang kedua bisa ya. Kita nyobain airnya. Enak. Top Marco top. Pedes juga. Ini yang paling gede. Aduh. Paling gede ini. Daun bawangnya kecil-kecil. Bumbunya dikasih kencur juga. Pokoknya rasa kencurnya kerasa banget. Dan itu favorit. Enak.
Udah aku buka. Kita makan pakai nasinya. Ini airnya favorit banget. Enak banget airnya. Masih ada dua yang tadi dikeluarin dari cangkangnya. Pokoknya airnya menyumbang. Dikasih banyak airnya. Kita keluarin. Biar dimakan barang nasi. Di cangkangnya banyak bumbunya. Thank you.
kasih air. Nasinya. Tinggal segini lagi. Kita habisin. Habis nasinya, kita sekarang tambul ininya ya, sama ada daun bawangnya, tinggal dua. Kita sekarang tambul ini, karena nasinya udah habis. Yang kecil bisa dicok-crop. Daun bawangnya manis banget. Ini tomatnya. Keongnya kebanyakan masih kecil-kecil karena
baru tandur. Sawah tetangga. Udah habis. Dan ini enak banget. Pedes. Udah pedes, enak. Airnya juga enak banget. Habis juga tinggal ada rempah-rempahnya sedikit. Pokoknya sekian aja video dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, subscribe juga. Bye.